Sudarso, di tempatnya salah satu tempat penjual makanan jajanan yang baru ditarakan. Mungkin dari namanya aja yang agak beda nih, tapi kalau dari jajanannya ya bisa lihat nih, ini sama aja ya, mirip-mirip sama kue apem yang biasa kita kenal, tapi di sini namanya kue apem. Ayo, ada yang tebak kenapa bisa namanya beda? Ya, kalau yang buat orang Bugis namanya kue apem. Kebetulan penjualnya adalah Ibu Ajaria dari Sidrap. Nah, kalau apem biasanya yang jual itu orang Jawa atau enggak orang Banjar. Dari segi nama aja yang beda, tapi soal rasa dan penyajiannya sama-sama dimakan pakai kelapa. Kue ini enak banget kalau kalian makan pagi hari ditemani dengan teh hangat. Kalian wajib coba ya.